Terdapat beberapa premis makanan di ibu negara yang menggantung ataupun mempamerkan paman tanda tertera tulisan pork free ataupun no pork. Keadaan ini sekaligus menimbulkan kekeliruan khususnya kepada masyarakat dan juga pengguna Islam. Tindakan pemilik premis terbabit terutama di kompleks Beli Belah seolah-olah menjadi trend untuk mengumpan pengguna Islam makan di situ. Pengesahan logo halal asli yang hanya dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga dianggap remeh dan hanya memikirkan keuntungan daripada memohon untuk mendapatkan persijilan halal. Tinjauan BH di kompleks Beli Belah terkemuka di ibu negara mendapati daripada 10 premis makanan, hanya sebuah premis memaparkan sijil halal JAKIM, manakala 9 lagi hanya menggantung atau mempamerkan logo pork free. Lebih membimbangkan apabila ada umat Islam yang langsung tidak menitik beratkan status premis makanan berkenaan, sama ada cara penyediaan atau sumber makanan menepati piawaian ditetapkan JAKIM. Malah ada pekerja beberapa premis yang mengakui premis mereka tidak memaparkan logo halal tetapi hanya menggunakan notis pork free. Mereka juga tidak pernah memohon sijil halal JAKIM. Pemilik terbabit dipercayai enggan untuk memohon sijil halal kerana diyakini bahawa ia tidak akan diluluskan oleh JAKIM.